Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Masih di Pasar Iwan Muntilan, Kabupaten Magelang, bersama saya di channel Lutfi Aka Video. Nah, ini bisa dilihat untuk bakalan-bakalan yang ada di Pasar Iwan Muntilan, Kabupaten Magelang. Yang di depan saya ini adalah milik Bapak Kelik, teman-teman. Wah, ini beliaunya. Assalamualaikum, Pak. Ini bawa berapa ekor? 14. Mantep. Ini bisa dilihat kondisi bakalan-bakalan mantep, teman-teman, milik Bapak Kelik. Kalau untuk harganya sendiri, Pak, misalkan dari pojok ini berapa, Pak? 21.500. 21 untuk umurnya berapa bulanan ya? Itu setahun kurang. Masih setahun kurang ini. Wah, jos, teman-teman. Mesin. Limosin elit. Kemudian yang sebelah sini, Pak, berapa? 20.500. Kemudian sampingnya lagi 19.5. Tapi mesin. Wah, ini seperti ini, limosin, mantap. Bisa dilihat bagian pantat ini. Kemudian yang posturnya lebih kecil sebelah sana berapa, Pak? Ini berapaan? 18. Jos. Yang ini, Pak? Ini 15,5. 15,5. Ini 18, teman-teman. Elit. Limosin elit. Dugol, ya, Pak? Dugol, Mas. Dugol, mantap. Kalau yang sebelah sini tadi berapa? Itu 19,5. Ini 18,5. Ya, ini 18,5 juta. Kemudian yang sebelah sini 19 juta, teman-teman. Mantap. Ini Bapak Kelik bisa juga kirim ke luar kota. Kalau teman-teman mau pesan juga bisa. Kalau rumahnya jenengan mana, Pak? Saya daerah Sleman, Mas. Tempel, Mas. Tempel Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Itu teman-teman bisa main dulu atau berkonsultasi, silahkan cek nomor beliau di kolom deskripsi video ini, atau nanti saya taruh insya Allah di kolom komentar. Nanti saya juga akan melihat dari bagian depan, teman-teman, untuk melihat bagian kepala dari bakalan-bakalan elit dan super atau milik Bapak Kelik. Wah, ini jos, bisa dilihat bagian kakinya. Kalau untuk harga bakalan pada saat ini gimana, Pak? Lagi naik atau gimana? Harganya tetap mahal, Mas. Harganya tetap mahal. Tapi keadaan tetap sepi, tapi harganya nggak mau turun. Ini biasanya kalau harganya lagi ringan itu di kisaran bulan berapa? Ini perlu tetap barang itu semakin berkurang, nah harga tetap nggak mau turun, Mas. Nggak bisa turun, Mas. Masalahnya ya itu barang kan setiap tahun kan mesti berkurangnya biaya, populasinya tetap nggak mencapai, harga tetap mahal. Walaupun ini kan keadaan suro itu biasanya sepi loh, Mas. Oke. Tapi harga nggak mau turun ini. Apalagi besok kalau sudah turun hujan nih, wah, ini, tambah naik lagi. Itu hanya suro itu harusnya sepi. Kalau teman-teman mau cari bakalan bisa saat ini, teman-teman, sebelum hujan, sehingga harganya lebih ringan dibandingkan nanti setelah turun hujan atau musim hujan. Bagaimana harga yang ditawarkan, termasuk murah atau mahal, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa membandingkan antara harga di tempat ini dan di tempat teman-teman. Kalau lebih ringan di tempat ini, teman-teman bisa pesen, terutama dengan Bapak Kelik ini di Pasar Iwan Muntilan, Kabupaten Magelang. Teman-teman juga bisa bertemu dengan beliau di Pasar Iwan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ini kalau misalkan pintu masuk sebelah sana, teman-teman tinggal lurus saja. Wah, nanti sebelum di bagian sapi-sapi betina masuk ke sebelah sini, kita akan lihat dari bagian depan, teman-teman.
Matur suwun nih Pak, klik informasinya. Mudah-mudahan laris manis. Ini saya akan lihat dari bagian depan. Wah, ini bisa dilihat teman-teman untuk di bagian kepala atau bagian depan. Nanti teman-teman nilai sendiri bagaimana kondisi dari sapi-sapi milik Bapak Keli ini. Ini tadi yang dugul limosin mantep. Bisa dilihat bagian kakinya. Memang kalau untuk sapi limosin bagian kaki lebih kecil dibandingkan dengan sapi simental. Bisa dilihat misalkan saja ini kalau dibandingkan dengan simental dengan kaki putih seperti yang sebelah sana lebih kecil. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel VHK Video dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ada kritik maupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.